yang insyaallah akan kita lakukan. Kita tahu keterbatasan waktu, banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam persiapan acara ini. Terlebih dulu kami dari panitia mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang dalam acara ini. Ya, prosesnya cukup panjang Bapak Ibu ya. Kita harus mengumpulkan, kita harus mengumpulkan semua, ada 4 masjid tadi. Awalnya dulu 5 masjid, terus jadi 4 masjid yang ikut. Jadi mengumpulkan ini dengan prosesnya tidak gampang, tidak mudah ya. Jadi kita banyak harus pendekatan, harus banyak segala sesuatu ini persiapan. Jadi akhirnya sampai di saat yang berbahagia ini, acara ini kita sampai seperti ini. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terus selanjutnya, mari kita sama-sama ikuti protokol kesehatan, ya. Kita ikuti protokol kesehatan dengan kondisi pandemi yang saat ini yang sedang lagi agak meningkat, ya. Jadi dengan kita selalu menjaga, kita awas, kita peduli, kita saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan kita tidak bagian dari korban yang akan kena nanti. Terus selanjutnya, mari kita ikuti tata tertib yang ada di acara kita nanti ini demi lancarnya acara kita. Jadi mari kita ikuti segala aturan-aturan, semuanya aturan ini untuk supaya kita bisa teratur, ya, supaya kita bisa lancar acara kita. Itu dari kita, mohon maaf. Mari kita semua ikuti aturan-aturan yang ada. Mudah-mudahan keberangkatan kita ini dengan niat membawa berwisata anak-anak yatim dan kita semua yang panitia dan semua jemaah yang bersedia pergi. Mudah-mudahan kita selamat pergi dan pulang. Demikian kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kemungkinan kalau saya hitung dari anak-anak yang tim yang kita daftar 56 orang itu tidak semua. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak RW 02. Yang terhormat Pak Rimanto yang sudah bersedia tadi malam telepon saya, Pak Agus saya ikut, terima kasih alhamdulillah, dan beliau sama-sama nyasar dengan saya. Yang kedua yang terhormat juga pengurus masjid Taufik Walhidayah beserta masjid Baitul Mutakin Tawakal. Muhajirin Tawakal, ya, yang sudah menyertakan anak yatimnya, yang dengan bimbingan dari bapak-bapak pengurus juga sudah bisa hadir di sini, dan apa yang sudah disampaikan oleh
ketua panitia tadi untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mengikuti arahan-arahan dari ibu-ibu wisata religi. Acara ini saya support selaku ketua Yayasan Taufiq Wal Hidayah Pekanbaru. Kebetulan salah satu dari majelis taklim ibu-ibu Taufiq Wal Hidayah menyampaikan kita jalan-jalan bawa anak yatim. Tahun lalu mungkin ada yang ikut kita ke Asia Farm.